Audio Jungle. Waktunya ini dia, interview dengan para pemain, tapi bukan dari kita, tapi dari host. Sukan Macan. Iya, terima kasih Pak Pulung ya tadi ya. Iya, dan juga ada Om Wawa dan juga Bu Deklar. Iya, dan kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol dengan the winner. Betul ada sekali. Ada EVOS Legend. Betul, inilah dia pemenang kita, EVOS Legend. Halo. Wow, sudah ada Dreams di sana. Hai Dreams. Halo, halo, halo. Oke. Okay. Nah, mantap. Bisa dengar suara kita dengan jelas ya Dreams ya? Bisa. Mantap sekali. Dreams, gimana perasaan kamu nih? Kan kamu bisa dibilang ya, baru ikut join EVOS nih ya kan, terus main, terus langsung menang saat ini. Gimana perasaan kamu? Pertama pasti senang lah, debut pertama bersama tim baru kan. Tuh. Yes. Jadi pengalaman baru juga ya buat kamu ya? Iya. Yeah. Nah, yalah, Dreams, pasti. Biasa kan kamu main melawan dengan Luminer kan, kamu perlawanan. Ah. Tapi sekarang kamu malah temenan. Duetnya gimana tuh? Biasanya kalian kayak berantem gitu kan? Kalau jadi temenan udah. Gimana? Ya biasa aja udah, kayak temen aja udah. Oh langsung udah, nyambung udah. Aja ya? Kayak misterinya langsung nyambung. Langsung terasa nyaman gitu. Iya padahal tadinya musuhan. Orangnya juga enak-enak kok. Okay. Mantap, orangnya enak-enak. Tentunya sesama pembos kita bisa lihat ya kerjasama mereka. Tadi bagus terbukti 2-0 langsung ya Dreams ya? Yes. Alhamdulillah. Mantap, gak tanggung-tanggung. Dreams, next kalian akan melawan Onyx nih, ya kan? Nah, kita sama-sama tahu di season sebelumnya Onyx sempat menjegal EVOS di playoff. Nah, kira-kira menurut kamu, kali ini apakah Onyx akan menjadi ancaman juga untuk EVOS? Gak tahu, lihat aja ke depannya. Ini sengaja dirahasiain atau gimana, Dreams? Ya, jadi... Bisa jadi misteri ya, mereka akan ketemu lagi nih. Dreams ya. Nah, Dreams, kamu kan akan melawan Onyx nih. Ada yang mau disampaikan nggak sih untuk Onyx? Pas banget nih orang-orangnya ada di sini nih. Nah, ada di sekitar sini. Ada nih. Apa yang disampaikan ya? Nggak ada sih udah. Ada yang mau disampaikan? GLHF aja. GLHF ya, good luck have fun tentunya ya. Tingkatan. Ya. Bentar, yakin nggak bisa menang lawan Onyx? Bisa menang lawan Onyx? Pasti yakin lah, nggak mungkin kagak. Pasti yakin gak mungkin kagak. Oke, kita lihat nanti ya kalau gitu. Thank you so much Dreams. Congratulations EVOS Legends. Thank you. Dari gambar-gambar kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Dream yang dia merahasiakan sesuatu yang nantinya akan melawan Onyx. Penuh misteri ini. Penuh kedua misteri. Raja ya, Raja Langit dan juga Raja EVOS. Betul, Raja EVOS ya, Raja EVOS Hutan. EVOS kan bisa disebut juga Raja. Raja Hutan ya, yes, Macan. Betul. Oke lah, gak apa-apa. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang seru, masih ada game ketiga nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tentunya. Tapi, kita balikin dulu ke caster kita. Oke, take it away. Thank you, girl. Beyond this. Oke, terima kasih Mari-Mari juga dari Yus ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol bareng Dream. Lama gak ketemu Dream sih ya. Wow. Beda banget vibes-nya dan sekarang kayak... Semua pertarungan jadi makin seru, EVOS makin kuat, banyak banget pemain yang bisa dikeluarkan. Yoi. Dan yang seru gak cuma player loh. Apa itu? Tapi yang lagi nonton juga. Nah buat kalian.